So what's up guys, di video kali ini saya akan mengajarkan kalian bagaimana cara color grading pada Adobe Premiere Pro. Langsung saja kita drag videonya, kita drag menuju Adobe Premiere Pro nya. Lalu video yang kedua kita drag juga, lalu tekan plus pada keyboard untuk memperpanjang videonya. Lalu untuk color grading, kita pergi ke sini dulu, new item, kita tekan, lalu kita pilih adjustment layer, kita OK saja, lalu kita drag di atas videonya, lalu kita seret sampai izinnya selesai. Lalu kita pergi ke effect, kita ketikkan Lumetri color. Oke, yang ini ya, Lumetri color. Kita drag ke adjustment layer, lalu kita pergi ke effect control, kita gunakan yang basic correction, lalu yang non ini kita ganti. Dan di sini sudah disediakan oleh Adobe Premiere banyak sekali pilihannya, tapi saya lebih suka menggunakan yang Canon 5D SLR profile. Jadi gambarnya lebih gelap gimana gitu. Sudah jadi ya guys. Lalu untuk menambah efek sinematik, kita bisa juga untuk menambahkan di item title. Kita OK saja. Lalu kita gunakan anamorphic. Lalu kita ubah warnanya menjadi hitam, di copy, lalu kita copy, kita paste, kita letakkan di bawah gitu kan. Nah, seperti ini. Lalu kita silang saja. Kita lanjut lagi. Lalu kita panjang-panjang ke atas. Nah, efek color grading sudah jadi. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat.